Habib Lutfi, yang diwakili oleh Habib Soleh Alatos, hadir secara resmi dalam pengukuhan DPW Derek Guru Pandu atau Daru Jawa Barat di Jalan Arya Jipang, Kota Bandung. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketum Relawan Daru Aditya Yusma, Ketua DPW Daru Jabar Agus Masyum, Sekretaris DPW Daru Jabar Dandan Riza Wardana, Majen TNI atau PURN Dedi Sambowo, serta sejumlah tokoh lainnya. Dalam kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis 50.000 telur untuk pengentasan stunting di Kota Bandung. Menurut Ketum Daru Aditya Yusma, hadirnya Daru di bawah binaan Habib Lutfi ini untuk memperkokoh kebangsaan dan membantu warga masyarakat luas. Daru ini adalah organisasi perkumpulan. Kami mewadahi pemikiran kebangsaan guru kami, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Oleh karena itu, kedepannya kami pasti akan mendukung program-program pemerintah seralas dengan bagaimana membangun kebangsaan, bagaimana menjaga kedaulatan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya selamanya. Daru sendiri sudah mulai berkeliling Nusantara dan terbentuk 26 DPW. Jawa Barat ini adalah salah satu daerah, satu provinsi yang dimana di dalamnya itu plural itu benar-benar, dan itu harus kita bareng-bareng dari semua golongan, dari semua lintas, dari semua masyarakat, ya kita bersama-sama, dan insya Allah Daru akan terjun langsung ke bawah. Dari untuk di Jawa Barat saat ini, DPW Daru fokus dalam pengentasan stunting dan gizi buruk, sehingga pihak Daru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menurunkan stunting. Kita selalu sosialisasikan sebenarnya, dan apalagi sekarang saya sudah di Daru, terus tegak lurus terhadap kebijakan Abah, ya, bagaimana menjaga atau mempersiapkan generasi untuk Indonesia Emas 1945. Ya, kita juga sudah sosialisasi, sudah melakukan kegiatan yang nyata di lapangan. Diketahui Daru ini sebuah wadah pemikiran dari Abah Habib Lutfi. Organisasi Daru tidak terafiliasi dengan partai apapun. Namun Daru ini semua elemen ada di dalamnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska melaporkan.